guys. Jadi sekarang kan aku habis olahraga, dan saya mau pulang. Tapi aku mau mampir ke 7-Eleven mau beli minuman, haus banget. Kebetulan minum air minum aku udah habis. Okay, let's go guys. So right now I want going home and karena you are the way. Sumpah akhir-akhir ini tuh aku sering olahraga dan bener-bener di badan itu sehat banget guys. Jadi kayak sebelum-sebelumnya tuh aku males banget buat olahraga gitu, tapi akhir-akhir ini aku emang sengaja banget setiap hari itu minimal harus olahraga berapa 10 menit, 15 menit itu paling dikit banget. Tergantung kondisi. Sumpah deh guys, hidup dengan olahraga itu benar-benar sehat banget. Jadi dulu-dulu tuh aku malas gerak banget ya. Pokoknya dulu tuh mager banget, tapi sekarang aku udah mulai aktif sering olahraga. Setiap hari aku usahain olahraga. Dan aku tuh lebih suka olahraga kayak di taman-taman kayak gitu, soalnya selain view-nya fresh, seger gitu, udah kayak gitu juga pemandangannya tuh kayak bikin apa ya, adem banget lah, pokoknya auranya tuh positif banget kalau olahraga di taman kayak gitu. Tapi kalau aku lagi malas keluar ya paling olahraganya di dalam rumah gitu. Tapi kalau olahraga di luar di taman kayak gitu kan bisa sambil buat nge-vlog gitu kan, soalnya kan view-nya bagus gitu pemandangannya. Nah sekarang aku mau perjalanan mau pulang, tapi aku mau mampir ke 7-Eleven mau beli minuman, haus banget karena minuman aku tuh udah habis. Keringetnya jus kesan banget. Sekarang aku ada di dalam NTR. Aku lagi naik lift. Nanti aku naik lift lagi ke bawah, turun ke bawah. Thank you.
ada di dalam 7-Eleven mau beli minum ya. Aku beli Pocari Sweat harga $30. Aku beli Pocari Sweat nih guys. Oh, udah beli minuman. Sekarang aku mau cari tempat buat numpang duduk buat minum guys. Gila haus banget.